Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel saya. Kita akan memasak sosis solo isi ayam. Untuk bahan isian, kita pakai 150 gram ayam yang sudah direbus, lalu kita suwir-suwir. 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, lada bubuk secukupnya, roiko bubuk secukupnya, setengah sendok makan gula pasir, minyak goreng untuk menumis, dan santan instan kita pakai setengahnya aja. Bawang merah sama bawang putih kita ulek sampai halus. Bawang merah, bawang putih kita tumis sampai harum, masukkan salam, serai. Masukkan ayam yang sudah disuruh. Lalu tambahkan air sedikit secukupnya. Masukkan santan setengah bungkus. Lalu masukkan roiko secukupnya. Nanti kita tes rasa. Tidak terlalu asin. Dan nada secukupnya. Masukkan gula pasir. Tumis sampai air menyusut dan bumbu meresap. Setelah bumbu meresap dan airnya menyusut, kita angkat. Untuk bahan kulit, kita pakai 200 gram tepung terigu, 3 sendok makan tepung tapioka, 3 butir telur, 500 ml air, garam secukupnya, 5 sendok makan minyak goreng. Masukkan 2 butir telur. Masukkan 200 gram tepung terigu, sedikit demi sedikit dulu aja. Kocok. Masukkan 3 sendok makan tepung tapioka. Garam secukupnya dan air. Masukkan minyak goreng. Kita aduk. Kita saring adonan sudah diaduk agar tidak bergerindil. Satu sendok sayur adonan. Kita ambil isian ayamnya secukupnya. Lalu kita gulung seperti menggulung risol. Digoreng, kita masukkan ke kocokan telur terlebih dahulu.
lalu goreng. Telur, kita goreng. Kalau sudah jadi, sajikan dengan cabai rawit.